Sapunya nggak potong guys, tapi masih bisa untuk dimanfaatin.
Yang penting kita rajin hatinya jelek sendalnya jadi ya sendalnya tapi masih bisa dimanfaatin nih. Yang penting hidup sederhana adalah hidup yang enjoy. Oke enggak? Kita enggak perlu apa pamer-pamer yang mana-mana. Aku baju seadanya pun enggak jadi masalah. Yang penting enjoy aja. Kita panas-panas nyari keringat dan badan jadi sehat. Ya enggak, bro? Ya, bro. Salam like a day. Sampah, ini namanya sampah batang jambu, papang, batang tepung biar bersih. Ini bunga hobi istri saya. Ini ketebunnya. Kalau tempat kita bersih terasa nyaman dan indah untuk ditempatin. Jadi tukang sapu, guys. Lumayan. Nah, ini lumayan. Istri koleksi istri saya yang anum Ibu Antini, Ibu Abun. Dan ini juga ini tahu namanya jawabannya. Bundung. Pak, 10. Oh ya guys, saya sekarang ini apa sudah ada yang memanggil saya YouTuber ya, tapi ya ini apa? Tidak tahu kenapa kawan-kawan kadang menyebut saya itu YouTuber, tapi saya belum ingin disebut YouTuber karena ini apa? Nah, YouTube itu sebagian dari hobi saya. Sekarang saya hobi ini apa? Bonsai. Nah, ini batang loa ini. Sudah mulai tumbuh batang loa ini. Nah, ini batang loa ini mulai tumbuh. Ini mulai trubus. Ini udah kira-kira setengah bulan. Ini loa ini apa? Loa babon. Super. Ini 5 juta
Enggak saya jual karena saya sangat sayang. 5 juta enggak saya jual untuk saya rawat sendiri. Dan ini setekannya. Ya, kita bersih-bersihnya. Oh ini apa namanya, ini dari ini pohon arai, ini juga pohon arai. Nah ini bagus, kita lanjut sapu lagi. Ya saya belum beli sapu ini untuk di luar patah, biasanya kadang kan di apa sapu ini dimain sama anak-anak patah. Kalau yang bagus ada di dalam. Jadi lumayan masih ini apa, sapu patah masih bisa ada manfaatnya. Tinggal ini apa? Nah, yes, tinggal ini masih bisa manfaat, ada manfaatnya. Lumayan juga kan? Nah, walaupun ini tapi kita nggak bisa nggak dibuang, masih ini apa? Ada manfaatnya. Pak. Oh ya. Untuk ini apa? Gimana ya? Halo. Gimana, Pak? Ya, kita ini mau buka pintu dulu. Anak saya nih mau BAB, lagi syuting, lagi buat shoot ya, lagi ngikut. Saya juga ini apa sebagai pengembala sapi ya, karena hobi itu harus banyak, karena kalau kita punya hobi itu pikiran kita itu bisa lari ke hobi. Misalkan kita punya utang atau punya masalah, kalau kita punya hobi itu akan hilang segala ini apa problema kehidupan, akan hilang hati kita ngerasa enjoy. Jadi ya, jadi saya memberi saran kepada Anda, harus banyak hobi. Kalau bisa hobi yang sederhana, yang jangan apa pakai uang, yang semampu kita. Misalkan kita hobi tanaman, kita bisa mencari hobi bonsai, kita bisa mencari ke hutan-hutan. Ya, kalau nggak punya uang nggak usah beli, kalau ada uang kita beli. Oke bro, sampai jumpa lagi dengan ADB Subekti dan see you again. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.